Sabah juga harus berubah. Ini keadilan. Terima kasih banyak. Dan saya minta maaf ada yang panas terik begitu. Saya mula tadi dengan membaca ungkapan sebagian Al-Quran, pujian kepada Rasul. Karena kita ini musim apa sekarang ini? Awal Muharram, hijrah. Jadi izinkan saya memulakan untuk kawan-kawan orang Islam di sini, ya, Suluk ada, Bajau ada, Ubay ada, dan juga kawan-kawan bukan Islam, ya, Ubian ada, dan orang Cina ada, kawan Kadazan Dusun Muruk pun ada, ya. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu sebab apa umat Islam sambut hijrah. Hijrah ini artinya pindah. Hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarram ke kota yang lain yang disebut Yathrib, kemudian disebut Madinatun Nabi atau Madinahul Munawwarah. Sebab apa boleh pindah? Kita Islam ini dia bukan agama statik, dia dinamik. Dia tuntut perubahan ke arah kebaikan. Kerana zaman itu di Mekah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Mekah dikuasai oleh orang-orang yang syirik, yang menindas rakyat. Oleh pembesar-pembesar yang tak peduli nasib rakyat. Undang-undang dia buat. Bukan satu undang-undang. Orang kaya buat salah, lepas. Golongan bangsawan buat salah, rogol, bunuh orang ataupun curi harta orang, lepas. Rakyat ditangkap, diterajang. Ini dirobak. Betul. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah. Bawa satu perubahan. Dulu di Mekah dia faham perkauman sempit, racism. Kaum kamu saja. Kaum kamu kalau buat salah tak apa, kaum lain tak boleh. Tindas, hina orang kerana warna kulit, hina orang kerana rupa paras, hina orang kerana dia miskin, ya. Ini ditolak oleh Islam. Sebab itu siapa yang keliling Nabi? Orang Quraisy ada, orang bangsawan ada, orang miskin ada, orang gelap kulit hitam, hamba. Bilal dari Habasyah. Bilal ini dari Ethiopia. Black African slave, hamba abdi. Diambil oleh Rasulullah sebagai ahlil baiti, my family. Maknanya orang hamba kulit hitam diterima oleh Rasul sebagai anggota keluarganya. Tapi kalau keluarga dia Abu Lahab, Abu Jahal, yang zalim dilawannya. Jadi semangat baru berdasarkan what is right, apa yang benar. Salman dari Persia Al-Farasi. Jalaluddin orang kulit putih dari Rom, Jalaluddin Ar-Rumi, ya. Jadi bukan warna kulit. Jadi semangat hijrah itu bermula dengan apa? Dengan sahabat yang setia. Sahabat setia, susah dia sokong, senang dia sokong, menang dia sokong, kalah dia sokong. Ini susah sikit, lompat. Dia pakai semua. Ini sebabnya mengapa kita pilih untuk tukar lompat ke arah kebaikan. Bukan lompat kerana wang. Tengok Dato' Najib, Timbalan Menteri. Datuk Maidun, Senator, Datuk. Cukup. Seorang orang Islam, seorang orang Kristian. Tapi prinsip dia ada. Ini yang kita mahu. Prinsip jaga rakyat. Bukan prinsip jaga perut. Betul, kita orang susah, kita nak makan, ya. Tetapi ini yang saya sebut tadi, hijrah. Nak rumuskan saja, ya. Sahabat yang setia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anak muda, ini kena dengar anak muda. Perjuangan ini, perubahan termasuk hijrah itu berlaku kerana komitmen daya juang anak muda. Dia tak boleh ubah, dia tak boleh longgar semangatnya. Dia tak boleh diubah. Bagi RM20 jadi pencacai kepada orang zalim, buat apa? Bagi RM20 suruh lawan rakyat, buat apa?
bagi 20 ringgit pertahan orang-orang rasuah curi tanah kita, curi bala kita, curi harta. Apa? Kita orang merdeka, panglima suluk boleh beli dengan 20 ringgit? Ambil 20 ringgit. Tapi bukan beli. Bagi BRIN 500, ambil. Bagi baju, ambil. Tapi kalau baju BN, jangan pakai siang. Malu kita. Harga minyak, naik BN. Malu tak? Malu. Harga gula, naik BN. Datuk Salam kata, kilang pun tak ada di Kudat. BN. Malu. Anak muda kalau pakai baju BN, tengok di cermin, malu ke tidak? Orang tak peduli kamu, bagi baju kamu pakai undi BN. Anak muda ini pejuang. Tapi kalau ambil baju, pakai masa mana? Pakai malam nak tidur. Lampu tutup, orang tak nampak. Kalau orang nampak, malu kita. Ini kasih nampak. Ya. Ini kasih nampak. Pandai, nama apa? Nama. Arbiah. Arbiah, dari kampung mana? Saya jauh, orang ketemu. Oh, jauh. Arbiah Ansari, ambil nama dia. Semangat. Tidak. Itu yang sebut nama anak muda. Siapa anak muda? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak muda ini, dia cinta dengan kebenaran. Anak muda ini, dia cinta kepada keadilan. Dia benci dengan orang yang perbodohkan ibu bapa dia. Dia benci dengan orang yang ambil tanah dia yang tak peduli dia. Datang pilihan raya, janji. Baru ni Datuk Najib datang. Najib, kamu Perdana Menteri, Menteri Kewangan, janji apa? Buatlah! Ya. Ini mari sana janji. Janji ditepati. Janji apa di Kudat ditepati? Janji bangun. Janji beli cincin. Jadi sosial. Itu semangat Sayyidina Ali, anak muda. Anak muda ada peranan. Dia ambil risiko. Tempat tidur dia, itu tempat tidur Rasulullah SAW. Tempat tidur. Dia tambah dari Rasul, pindah. Takut orang Quraisy masa itu nak bunuh dia, maka dia tidur di tempat itu. Anak muda yang hadapi risiko itu baru pejuang. Ini anak muda bayar 20 ringgit di paling batu dekat kita. Ini risiko dia hadapi. Kemudian wanita, apa peranan wanita? Wanita nama Asma binti Abu Bakar, mengandung 7 bulan. Tapi kerana taat kepada perjuangan pada Rasul, sanggup hadapi risiko. Bukan semua wanita yang kata, oh, wanita tak bocor rahsia. Tak betul. Asma itu dipercayai rahsia dia pegang. Dia sanggup korban untuk pastikan hijrah perjuangan itu berjalan. Siapa lagi? Okey, ini semua orang Islam. Orang bukan Islam bagaimana? Ada seorang bukan Islam, namanya Abdullah bin Abu Uraiqah. Dia akan tanya Ustaz Amno, dia tak tahu ni. Yang dia tahu amin, yang itu dia tahu. Ini mana dalam hijrah? Ini cerita orang Islam ni, cerita Nabi. Nabi ambil seorang bernama Abdullah. Abdullah. Tapi macam mana orang bukan Islam nama Abdullah? Memang dulu Muhammad bin apa? Abdullah. Nabi Muhammad bapa dia belum Islam lagi. Dia yang bawa Islam. Tapi bapa dia nama Abdullah. Jadi yang kita duk marah orang Kristian pakai Allah tu pasal apa? Hai, betul juga. Lepas tu kita tanya. Ini nama dia Abdullah bin Abi Uraiqah. Dia bukan Islam, tapi dia orang baik. Dia ini boleh dipercayai. Dia hormat dan patuh kepada Rasul. Dan dia pandai, ada kepakaran dia. Dia ada expertise dia. Kita lantik dia sebagai orang yang tahu logistik dan jalan yang paling baik untuk pindah cara rahsia dari Mekah ke Yathrib Madinah. Jadi jangan tak salah. Jadi orang tanya pasal-pasal saya, William Chin jadi chairman, kerana dia di antara yang paling baik yang boleh jadi chairman atau majlis.
Yang sampai tadi tu dia siapkan madu. Bagi saya kuat sikit. Jadi Zuhair itu cerita hijrah. Ada wanita, ada anak muda, ada sahabat, ada bukan Islam, untuk jayakan perjuangan nak ubah. Ubah apa? Leburkan paham perkauman sempit. Leburkan hina manusia kerana dia miskin. Leburkan orang yang ada kuasa nak kayakan diri dia. Balak kamu mau, tanah kamu mau, harta kamu mau. Kamu jadi pemimpin bukan pegang amanah, bukan taklifun, wala tashrif, bukan responsibility, but you want the privileges. Rebut-rebut ni untuk apa? Kita rebut sudah betul. Kita rebut. Pertanyaan Noah, kamu rebut? Yes, saya rebut. Betul nak perintah? Yes, nak perintah. Betul yakin? Insya Allah. Lawan pilihan raya ini, insya Allah kita tawan Putrajaya. Tapi tanya untuk apa? Saudara, nak beritahu. Nama saya Anwar Ibrahim. Saya belas tahun menteri. Di malam Perdana Menteri, Menteri Kewangan 8 tahun. Betul. Saya datang Sabah, tolong bantu. Saya nak beritahu kawan-kawan, satu inci tanah saya tak ambil, satu balak saya tak ambil, satu saham rakyat saya tak ambil. Sebab itu saya berani lawan orang yang ambil harta rakyat. Betul. Betul. Saya kumpul. Saya lalui banyak. Saya pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Semua istana di Malaysia ni saya dah masuk makan. Saya pakai bintang macam-macam. Datuk Seri Darjah Kinabalu, Panglima. Datuk Seri Simanja Kini, Perak. Datuk Seri apakah Hulu Balang apakah? Saya pun tak tahu banyak-banyak. Penuh bintang. Penuh. Pakai kalau semua berat. Kemudian saya masuk lokap di telanjang semua. Kemudian baru ni di telanjang, diukur pula semua bagian. Ya Allah. Memang jahat. Saya makan makan yang paling enak. Sudah. Saya makan macam diberi, dicampak dengan plastik macam anjing pun. Sudah. Saya sehat. Kemudian saya dipukul setengah mati pun. Sudah. Saya dipuji Menteri Kewangan terbaik, pemimpin baik. Sekarang tiap hari saya dikeji oleh RTM TV3 dan Utusan. Tiap malam dikeji. Tiap malam. Sekejap saya Cina, sekejap saya Hindu, sekejap saya Kristian, sekejap saya Buddhis, sekejap saya Amerika. Yang mana satu ni? Sekejap saya suka nyonya. Ada video pro ujit tu. Muka saya perut rajin. Kemudian sekejap lagi saya tukar jantan. Saudara, lama-lama kalau saya duduk ke hotel ada lembu di belakang, mari kita baik-baik. Anwar ni nanti suka lembu lah. You tahu sebab apa? Sebab apa TV3 dan UMNO mati-matian cerca saya dan hina saya? Sebab dia takut rakyat sokong Pakatan Rakyat. Sebab tu saya tadi terus saya ambil gambar, saya hantar ke Azizah. Azizah, ini dia semangat rakyat KUDAT menyokong perjuangan kita. Mananya orang kampung, orang desa, orang Sulu, orang Cina. Ubian. Itu bukan bodoh. Ubian ya. Ambo sebut 3-4 kali ya. Saya jatuh hati dengan Ubian, masalah pula dengan Iza, Aziza, ni Ubian, ni Ubian. Malam nak tidur pun Ubian bayar. Sudah, maknanya rakyat ini bukan bodoh. Ada sudah cerita, tengok tonton dalam televisyen, harga barang jatuh, harga barang naik. Tak ada cerita. Ada sudah baca cerita dalam televisyen, ada keluarga menteri curi duit lembu. Tak ada. Tapi semua orang tahu. Siapa di sini yang tak tahu bahawa duit penternak lembu, penternak lembu orang miskin, penternak kambing, penternak ayam, penternak lembu orang miskin. Wang itu diambil oleh keluarga Menteri UMNO. Ada lapor TV3? Tak ada. Ada lapor media? Tidak ada.
Saya marah sebab apa? Kamu dah curi yang besar. Kamu curi pala. Kamu ambil tanah. Kamu ambil saham. Uang orang miskin pun kamu ambil. Ini jahanam. Apa lagi nak buat? Nak tanggap? Tanggap. Nak tanggap? Tanggap. Telendang. Nak hina-hina. Tapi saya lawan tetap. Ini sudah kira-kira. Ini sebabnya mengapa rakyat kita yang Muslim, yang Kristian, yang Cina, semua kena bersatu. Jangan berfikir, jangan berfikir masalah titik bengkak. Nak suruh gaduh. Orang Suluk gaduh dengan Cina. Orang Hindu gaduh dengan Melayu. Melayu gaduh dengan Cina. Akhirnya yang untung, tokek atas besar. Ya? Yang bawah gaduh, yang atas curi wang. Ya? Kemudian yang saya tak sedih kalau orang-orang kaya sokong UMNO BN. Saya tahu dia untung beliau-beliau. Dia dapat balak gatuh-gatuh ribu ekor, dia sokong. Saya tak heran. Rakyat penderita. Ini yang miskin pun sokong juga. Apa pasal? Kerja tak ada. Kilang tak ada. Sekolah tak cukup. Harga barang naik. Gaji rendah. Menganggur ramai. Tapi miskin hidup Melayu. Melayu mana hidup? Sudah, jangan kita terpedaya. Saya UMNO dulu. Saya pernah pimpin UMNO. Betul. Tapi bukan untuk kayakan pemimpin. Bukan untuk bohong rakyat. Datuk Salam arwah Allahyarham Tun Mustafa. Itu bapa kemerdekaan, pengasas USNO. Tinggal USNO, sokong UMNO. Karena pada masa itu dia yakin cara UMNO untuk menyelamatkan rakyat, rakyat miskin. Tapi akhirnya apa jadi? USNO pun tenggelam, Tun Mustafa pun ditenggelamkan. Sudah. Ini bukan cara kita berjuang. Ini satu contoh sejarah yang nyata. Ya, bapak-bapak kemerdekaan, dia ada jasa. Dia mungkin tak fikir canggih macam kita. Tetapi ikhlas dia nak bawa Sabah merdeka. Jadi dia ambil. Dia kalau pemimpin Islam dia tak cukup. Kena ambil Fuad Stevens. Kena ambil pemimpin Cina. Gabung tenaga itu baru boleh capai kemerdekaan. Kita pun begitu. Kena sambut semua ini. Ini dah dicerita di Malaysia dia kalau di Kuala Lumpur, di Putrajaya apa dia? Anwar ini sekarang tak boleh percaya. Dia Cina sekarang. Dia bukan sokong Melayu, dia sokong Cina. Cina mana yang saya sokong? Bukan Cina kaya. Tapi kalau Cina ni bawahnya meniaga kecil, Cina yang susah, apa salahnya? Dia rakyat kita. Dia baik, kita sokong dia. Apa masalah dia? Jadi ini yang kita katakan prinsip keadilan. Kita baca Quran. Tiap hari Jumaat kita solat Jumaat. Dalam tiap solat Jumaat ini khatib baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menuntut kamu menegakkan keadilan dan buat baik. Dibaca khutbah. Turun-turun saja. Pakat curi bala. Bulan puasa, kita puasa. Kau ni buat mana buka puasa? Kemudian kita ambil hak rakyat. Bulan puasa tu nak faham derita rakyat. Tapi kita ambil harta rakyat. Kemudian musim haji, kita pergi haji. Sebelum haji, kita rasuah. Balik haji, lagi besar rasuah. Dulu, lebay rasuah. Balik haji, haji rasuah. Sebab itu, amalan itu penting. Amalan itu penting. Dalam perjuangan politik itu dia. Sebab itu asas agama penting. Bukan agama untuk adu domba. Bukan agama untuk musuh orang. Jadi sudah saya tanya, mengapa kita nak tolak UMNO sebab apa? Dia tak ada dasar, dia ada dasar. Dia tak ada langsung kebaikan, ada. Tetapi dia dah hilang dah pedoman dan prinsip dia. Rakyat miskin dia tak ada kira bagi dia. Dalam berita dia kata, no, rakyat bagus sekarang. Ya. Tengok semua negara, semua senang tengok. Halo, semua puas hati, tengok senyum semua. Ya. Tapi yang untung
sedikit orang. Ambil tengok. Kita ambil gula. Gula naik baru dia 20 sen. Apa Najib kata? Kurang makan gula. Soalnya bukan soal naik. Saya nak tanya. Saya nak tanya Najib. Kalau betul kamu nak naik harga gula, pasal apa tokek gula Tan Sri Said Mokhtar untung bilion-bilion ringgit? Kroni kamu untung bilion, rakyat kena bayar. Elektrik, elektrik ini diberi kepada beberapa syarikat. Tokek judi Genting, tokek judi Ananda Krishnan, Said Mokhtar, YTL. Ini orang besar-besar dapat. Dia untung bilion-bilion. Kadar elektrik naik. Pasal apa pemimpin tak kawal? Kalau kita perintah, kita nak suruh syarikat negeri tak? Untunglah. Tapi dengan dia untung seorang, bilion-bilion dia untung. Saudara, berapa tahun Najib jadi Menteri Kewangan? 3 tahun lebih. Berapa tahun saya jadi Menteri Kewangan? 8 tahun. Saya stop hutang, saya tak hutang. Najib sekarang hutang 100 bilion. Kalau hutang, kita terpaksa hutang nak buat sekolah, okey. Kita hutang nak baiki jalan. Ni yang Zah saya sakit pinggang nak datang berdua. Jalan nak apa? Saya pergi-pergi, saya tanya Tamrin, ini di kita ni di Zimbabwe ke Bangladesh ke ni? Kita tak tahu ini nak pergi Kudat. Kudat ke? Rupanya Kudat. Itu pun orang Kudat sokong UMNO lagi aku heran. Sudah. Saya tak maulah guna mari nak cerita tentang rasuah banyak. Saya beri contoh lembu sudah tahu. Harga barang kita tahu. Minyak. Minyak dari mana? Dari Sabah. Dari Sarawak. Dari Terengganu, Kelantan. Sabah harga minyak turun ke naik? Apa pasal? Oh dia kata di Singapura. Singapura harga minyak tinggi. Jadi kita kena tinggi lah. Kan mana bodoh sangat ni. Singapura mana ada minyak? Singapura tak keluarkan minyak. Singapura minyak ada Tiger Balm ya. Jadi kalau dia naik minyak patutlah. Kata di sini ikan kita nelayan jenuh hasil daripada ikan terubuk. Ikan terubuk ni kan musim terubuk. Okey. Masa ikan terubuk tu banyak jenuh di tempat kita di Kudat. Harga terubuk turun ke naik? Naik. Dah ada masa musim dia, musim dia. Turun. Bila barang tu jenuh, dia turun. Bila barang itu tidak ada, dia naik. Harga durian di Sabah dengan harga durian di Jepun, mana mahal? Jepun, sebab Jepun tak ada durian. Ini minyak di Malaysia. Saya tak kata kita nak turun sama dengan Arab Saudi atau Venezuela. Tapi turunlah sikit, bagi rakyat senang sikit. Minyak banyak, untung kerajaan satu tahun dengan syarikat, dengan royalty, dengan cukai 80 ribu juta ringgit. Wow. Sebab tu saya kata, saudara, tengok, ada pilihan raya bulan 12, bulan 1. Hari ini pilihan raya, esok isytihar kita menang angkat sumpah. Dalam 24 jam saya turunkan harga minyak seluruh negara. Yeah. Tengok saya betul-betul. Ya, saya tak cakap bohong. Saya tahu ekonomi Israel. Saya pernah jaga ekonomi 8 tahun. Turun sikit tidak berbantah rakyat. Turun untuk kurang rakyat. Rakyat kata alhamdulillah syukur. Doa keselamatan pimpinan dan negara lebih banyak barakah. Siapa dapat? Orang Islam dapat. Orang bukan Islam dapat. Orang Cina. Semua dapat di bawah tu kebaikan. Baik. Kemudian masalah pendidikan. Kita nak pastikan pendidikan ini dibagi kepada semua. Ini sekarang nak masuk universiti kena hutang. Kalau saudara nelayan, cikgu sekolah rendah, pegawai rendah, pekerja kilang, boleh kan nak mampu nak hantar anak pergi belajar di Kuala Lumpur UITM ataupun Universiti Utara? Kemudian tak boleh pinjam PTPTN. Negeri kaya, orang miskin hutang nak belajar. Tak malu. Kalau saya Perdana Menteri, saya datang Kudat, anak kampung miskin hutang nak pergi belajar, saya Perdana Menteri saya malu. Betul tak? Saya malu jadi pembantu. Ini pejuang rakyat. Sebab tu saya kata, anak Melayu, anak Cina,
anak India, anak Dayak, anak Kadazan, percayalah. Kita ambil alih tahun ini juga kita batalkan PTPTN. Biar pendidikan. Ya. Syarat bagi anak-anak kita belajar. Itu yang kita menerima. Dia tekun. Kalau bapak nelayan, macam mana nak tukar nasib anak dia? Pelajaran. Kalau pelajaran dia tinggi, lulus universiti anak dia, atau tingkat tinggi, maka dengan sendirinya pendapatan dia tinggi. Anak cikgu sekolah rendah, belajar dulu dia 6 atau tingkat dia 3. Anak dia belajar universiti, maka tentunya dia berubah. Ini sahaja cara nak bela nasib rakyat. Mengenai kudat, kita dah umum. Kita dah ambil alih lebuh raya seluruh Sabah, Sarawak. Pen Borneo Highway, kita lancar serta mereka. Ada orang kata, Anwar, kamu nak menang, kamu janji. Sudah tahu tak? Janji yang dimungkiri itu khianat. Janji yang tak ditunai dengan penipuan itu munafik. Saya takut. Saya 6 tahun dalam penjara. 2 tahun sebelum itu, total 8 tahun dalam penjara. Steady. Umur saya 65. Nampak 45. Ya. Alhamdulillah. Tapi saudara, percaya, kita umur yang kita boleh buat. Kalau kita tak curi buat, kalau kita tak ambil harta rakyat, macam balak sama. Jangan bagi mana menteri curi. Rakyat senang. Bukan sikit, bilion-bilion. Bagilah sikit kepada rakyat. Ini kadang-kadang saya pergi macam orang Dayak. Dia kata orang Sarawak, orang Dayak duduk marah sebab apa. Dia duduk rumah panjang. Keliling dia balak. Yang dia tahu, lori masuk kosong. Ambil balak, penuh, balik. Lori masuk kosong, balik. Dia tengok, dia dapat abuk, abuk. Dia ni apa? Dia kuli. Dia hamba abdi. Apa dia tak ada nilai sebagai rakyat negara kita? Macam tu juga negara kita. Minyak, negeri Sabah, negeri terkaya di Malaysia. Negeri terkaya di Malaysia. Hidup Sabah. Rakyat termiskin di Malaysia. Mampus rakyat. Pasal apa negeri paling kaya, rakyat paling miskin? Pasal apa di Selangor ada minyak? Tak ada. Ada balak Selangor? Tak ada. Tapi berapa di Selangor? Air percuma. Air percuma di Selangor. Tak bayar. Budak bayar. Eh, tak betul. Eh, saya tak percaya. Air hujan mana bayar? Air hujan ni tak bayar. Air lain kena bayar. Di Selangor 50 tahun UMNO jaga, mati tak ada bayar. Sekarang Tan Sri Khalid Menteri Besar mati dapat RM2,500. Bukan orang mati dapat, orang hidup dah dapat keluarga. Sabah dapat berapa? RM2,500. Selangor ada minyak? Tak ada minyak. Pasal apa boleh bagi rakyat? Sebab syarat kita, Tan Sri Khalid Menteri Besar, satu inci tanah tak boleh ambil. Syarikat tidak ada. Bini dia tak boleh tak buat bisnes. Bini dia tak ada nak beli subang, beli pendiam. Baru boleh jaga rakyat. Pulau Pinang, kawan saya, Wan A, saya ahli parlimen Pulau Pinang. Beranak saja, lahir dia dapat 200. Saya tak adalah, dah, kita dah cuti. Beranak aja dapat 200 ringgit. Siapa dapat apa? Di Selangor ini, makcik-makcik, orang tua-tua ni, dah tua-tua, tak pernah pergi. Dia tahu shopping complex, tak tahu. Tak tahu, dia orang tua, orang miskin, warga emas. Maka kita kata, ambil dia dengan bas, jom shopping, bawa dia sekali, pergi kedai tengok sikit. Kita urus. Sekolah, sekolah Arab. Ini negeri tak pernah bagi. Sekolah Cina, sekolah Tamil. Ini orang Cina pernah tahu. 50 tahun kerajaan Barisan Nasional tidak ada geran untuk sekolah Cina di Selangor. Kita jaga tiap tahun.
4 juta sekolah Arab, 4 juta ringgit sekolah Cina, 4 juta ringgit sekolah India. Ini bukan sekolah, bukan sebelum pilihan raya. UMNO bagi sebelum pilihan raya, datang kepada sekolah Cina, anak-anak 200,000. Sekolah, apa lagi, anak-anak. Ini tak pilihan raya, kita tidak lepas pilihan raya. You nak pimpin, you kena buat after elections. Bukan nak beli orang sebelum pilihan raya. Lepas pilihan raya, you hilang. Ini tak boleh. Di Selangor, selepas pilihan raya, tiap tahun, 4 juta sekolah Cina. Jadi ini dasar sekolah Tamil. Kan ada sekolah Tamil, sekolah orang India. Ini yang kita nak buat. Jadi saya harap kawan-kawan boleh kawan, saudara boleh. Kalau pemimpin tu berani, tegas, boleh. Katalah ada ramai-ramai ini jadi calon, dan seronok-seronok ada jadi menteri, kemudian ada nak ambil balak. Saya nak bagi tahu, dengar ke kita orang kuda. Saya cakap panjang untuk buah di awak, Ketua PAS, YB Kit Siang, DAP. Saya kata, tak kira parti mana. Kalau kita angkat dia menteri ke Timbalan, menteri ke jawatan. Kalau dia duduk jawatan itu diambil tanah rakyat atau balak atau syarikat, kita terajang, dia faham tak? Ini saya jamin untuk saudara. Kita ambil tindakan dan dia masuk penjara kalau dia curi harta rakyat. Betul! Bukan. Ya. Jadi jangan dia ungkit. Sebab apa? Saya tahu. Saya susah, derita. Derita saya sama saya apa? Tokek-tokek besar tolong tak? Ha? Saya sambut ini, dia maki saya. Pemimpin UMNO peduli, tak peduli. Yang peduli siapa? Yang doa, yang tolong, yang sambut kita di mana-mana. So tengok, sambutan kebangkitan rakyat itu luar biasa. Di mana-mana rakyat macam ini. Saya pergi mana-mana pun begini, rakyat sokong. Dan kalau kita dipilih, saudara, yang saya nak jaga bukan tokek besar, saya nak jaga ni rakyat, saya mesti jaga. Ini yang dikatakan kebangkitan rakyat. Saratok, di Kenawi, di Lahad Datu, di sini. Dua malam sudah saya di Melaka dengan YB Kit Siang. Sebelum itu dengan Ustaz Hadi di Seremban. 10,000 orang. Sampaikan danji goyang. Sebab itu saya sekarang nyanyi. Tanya sama pohon, apa sebab goyang. Jadi saya tukar. Saya kata, tanya sama Najib, apa sebab goyang. Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Sabah ni, dulu dia menang sebab Sabah. Pulau Pinang, out. Kedah, out. Selangor, out. Perak, out. Kuala Lumpur, 11 kawasan parlimen, termasuk yang Nurul Izzah. 11 kawasan parlimen, kita menang 10. Dia agak Sabah saja. Ini Kalia. Tanya sama Najib boleh kan? Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak? Satu, dua, tiga. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Boleh, boleh, musik, musik, musik. Okey, satu. Satu, dua, tiga. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila Sabah hilang, UMNO Malaya. Tapi baik, niat kita apa? Ini kali pertama di ring muzik, terima kasih banyak. Sudah. Tapi tanya, untuk apa? Nak dendam? Oh, Datuk, dari penanti esok Najib nak buat mana? Najib. Cakap jangan kita fikir dendam. Jangan niat kita nak dendam. Najib kita lantik ketua pembangkang yang baru. Jadi okey, tak ada masalah. Mahathir sekarang marah. Mahathir punya marah kat saya. Mahathir marah saya bersama. Yang masuk jail aku. Yang bagi masuk kamu, lepas tu aku yang marah. Ini yang marah. Tapi dia marah sebab apa? Sebab dia takut kita bongkar cerita dia. Dah tahu, siapa keluar minyak bilion ringgit? Siapa dapat kontrak?
anak mage, Mokzani. Apa nama syarikat? Kencana Petroleum. Berapa banyak? Bilion ringgit. Ni orang Sabah pedas apa? Hidup. UMNO. UMNO. Hidup. Kerja? Tak ada. Elang? Tak ada. Hidup. UMNO. Anak mage dapat berbilion. Satu lagi anak dia Mirzan, beli syarikat Arab. 2.9 ribu juta ringgit, 2.9 bilion ringgit, syarikat Arab yang asal di Filipina, nama San Miguel. Hidup Islam. Ha. Jadi orang Cina ni telinga cakap banyak sebab syarikat Arab paling besar, orang Melayu bukan? Ha. Itu pun kalau datang kuda, wanita UMNO yang kes lembu ni, kalau ketua wanita UMNO sambut ketua wanita UMNO kuda sambut, datu. Wang kamu dia ambil, kerja anak kamu tidak ada, harta kamu termasuk wang pertenak lembu dia ambil, yang kamu buat apa? Jadi saya mudah-mudahan saya faham apa maksud kita. Yang saya janji sudah tak betul. Saya tahu politik ini bukan mudah. Saya tahu risiko. Saya tahu rakyat ini jangan jadi alat. Orang kata, oh, Anwar gunakan rakyat sebagai alat. Tak apalah dia kata lah. Tapi saudara, saya tak minta lebih dari itu. Allah bagi saya kedudukan cukup tinggi. Allah uji saya kedudukan paling rendah. Sudah bayangkan ada tak orang politik Malaysia dalam sejarah yang kenal macam saya? Jadi tak usah UMNO ugut saya, makilah saya banyak mana. Kalau Allah tak kedirkan, rakyat sokong, jalan. Kalau tidak, saya terima. Saya tak ada masalah. Mesti sokong. Sokong. Ya. Jadi ini saya yakin sebab saya tengok begini. Begini keadaannya. Ya. Jadi ini kita janji apa yang kita, minyak turun. Itu apa? Madu. PTPTN batal. Itu apa? Madu. Rasuah banyak, itu racun BN. Balak dicuri, itu racun BN. Kelang dikudat tidak ada, racun bagi rakyat. Jadi madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Lalu melintang.